Hai 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 semuanya. Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Iya benar sekali, yaitu Natasha Wilona. Di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Kamis pada tanggal 8 Juni di tahun 2023. Dan menariknya pada hari itu, nama dari Farel Bramasta memberitahu kepada publik bahwa rumah baru dari Farel Bramasta akan segera jadi, dan Farel mengatakan sebuah tulisan dengan berkata hanya dalam hitungan hari lagi, jadi mungkin di bulan Juni di tahun 2023 atau paling lambat pada bulan Juli di tahun 2023 rumah itu bisa segera ditempati ya teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai rumah baru dari Farel Bramasta? Memang tidak bisa dipungkiri rumah baru dari Farel Bramasta menjadi salah satu rumah yang telah direncanakan oleh Farel Bramasta jauh-jauh hari. Sampai-sampai berbagai macam komentar pun timbul. Seperti ada yang mengatakan, cie-cie, rumah masa depan Al Farel bersama Alena, yaitu anak dari Farel Bramasta yang sudah direncanakan. Ataupun nama ini merupakan nama yang menjadi calon anak bagi Farel Bramasta bersama istrinya di masa yang akan datang ya teman-teman. Dan pada waktu yang bersamaan memang nama dari Wilona tidak memberikan respon apapun terhadap rumah baru dari Farel Bramasta, melainkan nama dari Wilona fokus terhadap karirnya. Bahkan Wilona ataupun video terakhir dari Wilona mendapatkan trending ya teman-teman, top 10 besar di media sosial YouTube. Lalu pada hari itu nama dari Wilona juga pergi ke Pulau Bali, dan Wilona pergi ke Bali sepertinya untuk family time teman-teman, jadi bukan untuk pekerjaan melainkan untuk bersenang-senang bersama keluarganya. Dan pada waktu yang bersamaan nama dari Wilona juga mengucapkan terima kasih kepada fans dari Wilona ataupun kepada We Like It karena sudah 144 bulan bersama dan semoga bisa terus bersama. Buat semua We Like It, happy Monseri. Udah bukan Monseri, itu udah anniversary sih, yang ke-144 bulan. Thank you so much buat kalian semua yang udah selalu mendukung aku, memberikan banyak sekali saran, banyak sekali cinta yang begitu besar kepada aku selama 144 bulan. Dan itu bukanlah waktu yang singkat. Dan sekali lagi aku sangat mengapresiasi semuanya yang udah selalu bersama aku di setiap perjalanan aku. Dan semoga kita bisa terus bersama, kompak terus, dan terus support karir dan karya aku dan setiap project yang aku lakukan. Thank you.